PO Kabupaten Pandeglang mulai melakukan proses perakitan 18.759 kotak suara di gudang logistik yang berlokasi di Jalan AMD Lintas Timur, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah, mengungkapkan perakitan kotak suara ini dimulai Senin, 18 Desember 2023, di ruang logistik. Tujuan utama dari perakitan kotak suara ini adalah untuk mengevaluasi kapasitas ruangan gudang logistik serta membagi pekerjaan menjadi tahap-tahap yang lebih terkelola. Nunung juga menyebutkan bahwa KPU Pandeglang menerima sebanyak 18.759 kotak suara yang terbagi dalam 5 jenis, yakni untuk pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi. Setiap jenis kotak suara akan dialokasikan ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Ini KPU Pandeglang melaksanakan perakitan kotak. Ini bertujuan kami untuk mengukur kapasitas ruangan gudang, juga untuk menyicil pekerjaan yang ada, karena memang sejauh ini logistik juga belum sempurna 100% kami terima. Jadi kami untuk menyiasati ruangan yang nanti juga akan datang logistik-logistik lain, maka segera kami kemas kotak suara. Untuk kotak suara sini jumlahnya berapa, Bu? KPU Pandeglang menerima 18.759. Kita 5 jenis, presiden, DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten dan provinsi masing-masing TPS-nya. Jadi ini sudah secara jumlah sudah akurat sesuai dengan apa yang kami ajukan. Kami targetkan ya antara 5 hari, tapi itu juga kita melihat dari hasil nanti sore ini. Kalau memang sore ini mungkin antara satu blok atau sekitar 3.000 itu bisa selesai, ya paling kita 5 hari mungkin kita optimis sudah selesai. Ucok, salah seorang pekerja yang terlibat dalam perakitan kotak suara, mengungkapkan pengalamannya yang telah sering terlibat dalam proses perakitan kotak suara pada setiap perhelatan pemilu untuk mempersiapkan kebutuhan di TPS. Bagi Ucok, pekerjaan merakit kotak suara ini memberikan penghasilan yang cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di Pandeglang. Setiap ini sering ini ikut ini apa? Pernah, kita dari 2019 pernah kita ngeset juga di sini. Terus waktu 2014 juga pernah, bahkan sortir surat suara buat ke TPS ya, ke TPS. Udah sih sering ke anak-anak ini. Pak, untuk ininya gimana, Pak? Lumayan atau gimana, Pak, penghasilan dari sini? Ya lumayan ya tadi. Lumayan lah, untuk wilayah Pandeglang ya, dengan UMK Pandeglang tuh ya lumayan.